Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang ada di Lemur, baraya-baraya yang ada di kota, jumpa lagi bersama saya Rizky Pojasin, Rel Pancanyur. Pada saat ini saya sedang berada di daerah Cisaat ya, Kecamatan Cisaat. Ingin meliput kegiatan Railway Clinic ya. Ada klinik ya, yang datang ke Cisaat, di stasiun Cisaat. Saya jadi penasaran ya dengan acara tersebut, maka saya akan jalan kaki ke sana ya. Dari tadi tuh di belakang sana tuh kan ada jalur ya, tuh jalur. Nah, saya akan jalan kaki menuju sana, trekking lah sedikit ya, supaya sehat. Pada acara kesehatan beraku tuh sehat loh, itu sehat, ini yang sehat-sehat ya. Pokoknya mas, selamat menyaksikan bagaimana saya meliput kegiatan tersebut. Hatur nuhun, hehehe, dede, selamat menyaksikan. Perlu diketahui oleh uwa-uwa semuanya bahwa dari jalur ini ya, jalan jalur itu ya, lingkar selatan, lingkar selatan sampai menuju stasiun Cisaat itu ke sana lurus jalannya. Jadi saya akan jalan saja menelusuri rel di sini yang lurus, sambil nanti meliput di Cisaat itu ada kegiatan sosialisasi kesehatan dari klinik Rewel. Yang tadi malam saya hunting kereta apinya ya, luar biasa. Kalau saya sempat saya akan foto depan depan karetana ya. Ya nanti Wak, kalau saya sempat insya Allah, terutama untuk rail pan Cianjur, saya akan kirim foto-fotonya insya Allah ya, tentang tentang kegiatan inilah, foto-fotonya itu. Terutama saya akan foto di depan itunya, keretanya itu yang unik sekali dan jarang papangih gitu ya. Ketemu Aipang Rangoma sama Siliwangi kan sering papangihnya, sering ketemu ya, kalau ini jarang sekali ya, unik sekali. Maka saya datang ke sini memaksakan, walaupun ongkos saya ge maksakeun we gitunya. Nah itu maksakeun mah tidak bisa, segala sesuatu harus maksakan, oke? Heuh, ide deuh. Diketahui bahwa Cisaat ini, daerah dekat Cisaat ini di kilometer 51 dari arah Bogor plus 5 ya. Saya enggak tahu nanti di daerah stasiunnya plus berapa gitu ya, atau pas atau gimana ya, kita lihat aja di kilometernya, oke? Tidak naik kereta api Pangrango 391 ya. 391 390 meureun. 390 sengaja, tapi saya ingin 39 sabar Pangrango 389, oh ya 390 benar, sengaja saya ingin ini aja lah pokoknya mah, sambil trekking dari jalur sana tuh menuju sana stasiun ya. Tidak jauh kok, tidak lama, paling hanya sekedar 51 km kurang ya. Ada persinyalan ya, persinyalan itu artinya dari sinyal ini sampai stasiun kurang lebih ada 500 meter ya. Oke, saya akan terus berjalan sampai sana ya, sampai railway itu ya, yang tadi malam nanti. Saya sambil lompatan saja, sa'i lah, itu hitung sa'i ya. Kalau di Mekah itu, mudah-mudahan saya bisa ke Mekah, sa'i kan, amin. Jadi saya lompatan di rel ya, sa'i ya. Nanti mah sa'inya di Mekah, sekarang di atas rel, amin. Di sini ada tulisan BUMN hadir untuk negeri ya, Rail Clinic. Nah, tulisan yang gede sekali di sini ada bakti sosial pengobatan gratis Rail Clinic dan Rail Library ya. Tuh. Sebetulnya saya ingin ke Rail Library-nya tuh, ada perpustakaan karena saya senang membaca. Ini diselenggarakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 1 Jakarta di stasiun Cisaat pada tanggal 24 Oktober 2019. Perlu diketahui bahwa stasiun Cisaat itu berada di ketinggian 584 meter di atas permukaan laut ya. Dan di sekitar sini memang dijaga ketat ya. Luar biasa ya, acaranya mantap sekali di oleh penampilan anak-anak, ada yang melawat, ada yang apalah di sini itu ya. Bagus lah, ini acara seperti ini harus dikembangkan ya. Memang sosialisasi ya seperti ini, harus seperti ini. Saya sengaja kesini mengabadikan momen ini ya, momen yang sangat jarang sekali ya. Dan pikir hari ya di Nukir di sini ya. Tuh, ini lagi ada acara pengobatan ya seperti ini. Ada bapak-bapak yang sudah berobat ya, di masuk ke sini. Jadi yang pasien itu masuk ke sini diperiksanya dalam kereta. Karena kenapa judul lagi pan railway clinic ya. Jadi mal mungkin di luar kereta diperiksanya pasti dalam kereta, wah. Ya. Ya, saya sekarang berada di depan keretanya ya. Railpen, barusan saya ditanya karena saya pakai seragam railpen, jadi diangkat. Saya akan mengangkat sosialisasi seperti ini ya. Bagus ini eventnya, luar biasa. Saya sangat cocok sekali. Memang masyarakat itu butuh dengan kesehatan ya. Kalau kata hadis Rasul itu mengatakan di kulidain tawaun ya, segala sesuatu itu pasti ada obatnya ya.
4 tahun tapi pasti ayah lah, yakin wah luar deh. Yuk kita lihat ke sana ya, ke dalam ya. Kereta apinya seperti ini. Jadi KRD lah seperti dipangun, mantap. Ini adalah ruang pendaftaran ya, untuk masyarakat yang ingin berobat ya. Tuh, ada tulisannya ya. Tuh, ini ruang pendaftaran. Jadi masyarakat sekitar sini sebelum berobat yang ngerasa kahibur gitu dengan adanya musik-musik salawat seperti ini, luar biasa ya, mantap. Saya senang sekali dengan acara seperti ini, ada acara religian. Ibu pada berobat teramang naon? Oh kakinya pas lami. Mudah-mudahan enggak tamang ibunya. Wawancara ibu-ibu yang sakit kakinya yang pakai ini, mudah-mudahan aja Allah cepat memberikan ya kesembuhannya. Oh ya, banyak sekali di sini, luar biasa. Masyarakat di saat ini luar biasa ya, mantap. Saya senang dengan acara seperti ini karena ini Wak, saya lagi di dalam kereta api Libreri ya. Nah, saya akan meliput bagaimana dan membaca barudak. Nah, saya senang membaca Wak. Senang sekali anak-anak membaca ya, bagus. Membaca itu adalah jendela dunia. Namanya siapa, Wak? Masya. Masya, kamu namanya siapa? Oh, Nilam. Kamu senang membaca? Senang. Bagus. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang sukses, berhasil. Amin. Menjadi dokter yang ada di railway ini ya. Siapa? Itu kamu adalah generasi. Oke, siap? Amin, Pak. Siap.